tahun ini realisasi IPAL untuk kedua kalinya di Desa Labu. Dulu di tahun 2018. Kemudian melihat kegiatan 2018 berhasil dan masyarakat sangat antusias, maka di tahun 2019 melalui Pemda, Kades bersurat. Dan alhamdulillah realisasi tahun ini untuk satu. Nah, harapan dengan dua ini akan terpenuhilah kegiatan air limbah terpusat di Desa Labu. Kami mohon apa yang dibangun bermanfaat. Karena kalau tidak bermanfaat besok-besok agak susah Bapak Ibu kami masuk ke sini, karena istilahnya ada PR yang harus kami optimalkan supaya bermanfaat.